Dalam rangka memperingati peristiwa bersejarah, perjuangan PETA, pemerintah Kota Blitar setiap tahunnya melalui Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar pertunjukan drama kolosal perjuangan PETA Sabtu 14 Februari 2020 di halaman Monumen PETA Kota Blitar. Mengangkat tema tentang Senopati Palagan Kota Blitar, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Sanggar Patrialoka dan Insan Pelajar Kota Blitar. Meski diguyur hujan, tak menyurutkan antusias warga Kota Blitar untuk menyaksikan salah satu peristiwa bersejarah di Kota Blitar. Acara ini berjalan lancar dan meriah, yang juga turut dihadiri oleh PLT Wali Kota Blitar, Dr. Randes Haji Santoso MPD, Sekretaris Daerah Rudi Wijanarko, beserta para Forkopimda Kota Blitar. Penerus perjuangan Supriyadi. Kami semua penerus perjuangan Supriyadi. Rawe Rawe Rantau.